Hello, hello, saudara-saudara kakak semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Toyota Vios tahun 2010 TLT modern dia. Okay, mari kita tengok ini kereta condition dia. Okay, so sekarang I jalan satu lah bagi customer tengok yang ini kereta condition dia. So ini kereta dia ada dua color, nampak tak? Putih, itu tak clear, putih. Sebab itu owner dulu dia special lah, dia tak macam ini. Atau orang suka atau orang tak suka lah. Tapi tak apa, you tengok dulu condition dia dulu. Ah, yang belakang semua center lah. Nah, untuk original dia TLT ya, sport dia. Skirting dia semua original ni. Ah, sini pun dia pun sudah pecah lah. Dia cuba cat morek, mangap. Ini saja. Atas dia sama juga, putih juga. Ha, tengah sini. Atau orang tak suka. Kalau tak suka tak apa. Nanti saya boleh kasih ubat balik lah. Kasih cat balik putih lah. Ha, cuba tengok you dulu. Ha, nampak dah. Dia tarang lampu, dia pun suara tarang hitam. Ha, tengok. Ini kereta so far saya ambil balik ha. Saya apa-apa pun belum buat apa lagi ha. Cuba tengoklah. Tengok you mau beri macam ni pergi ke, you nak kita buat balik. Harga ada lain. Sporting dia, dia pakai, dia size berapa saya tengok ha. 195, 55, 15 enjin. Itu rim pun satu kat lain lah. Tayar bunga so far lagi dekat 20% saja. Yang belakang, belakang lagi botak lah. Belakang lagi 10% lagi. Okay, kita tengok tabang. Ah, TLT modern dia memang ah nampak dia punya tulisan semua sini. Dia ada dua two ring color lah. Okay, nampak dia punya color ha. So, tabang semua okay lagi, cantik lagi. Ah, papan dia sama juga. Ah, dia atas skate tu merah lah, gain dia. Ha, nampak dia original, pintu dia, gam semua ori. Ha, nampak dia TLT Sport modern dia. Carpet pun sama juga. Okay, kita sekarang start tengok. Ha, nampak lah. Sama sekali original. Mileage dia, dia jalan 16.7243. Okay, service man time semua dekat sini. Auto gear, mingetan semua ada. Okay, semua ada function. Lele pun sama, original juga ha? Aircon dia semua okay. Sejuk, tak ada masalah apa. Toyota mesti sekedar sangat sejuk. Okay. Okay, kita tengok belakang. Sama lah, cantik. Pintu lah, tepi papan dia semua okey, cantik juga. Sama ori ni, gam dia ori. Nampak dia ori. Belakang seat pun so okey. Nampak seat dia memang cantik lagi ha. Semua cantik. Belakang carpet pun sama, cantik-cantik juga. Atas mumum dia pun sama juga. Sama belakang. Tengok belakang sekarang. Saya tunjuk kasih tahu semua memang ori ni. Nampak tak dia punya gam semua ori ya? Nampak tak? Semua ori. Papan dia semua ada. Nampak semua. Tepi lampu pun sama ori juga. Belakang tengok ah. Okey. Di sini sama juga. Sama lampu dia. Okey, kita tengok timing spare power. Nampak. Tapi sama gam dia. Ini kereta saya belum cuci apa lagi. Nanti taruh sini kotor mi akan cuci semua sekali. Okey, kita tunggu bawa tengok. Sebab ini kereta baru masuk lagi. Okay. Stop.
Ini colour dia pun suruh tukar lah, mask colour. Nampak? Sama, TLT. Okay. Sama pintu, tengok peta-peta. Pintu semua. Nampak? Okay, tepi-tepi sama-sama. Ini kereta pun sudah siap pusakom. Kalau nak lepak, I boleh masak sama I lah. I buka susah lah. Okay? I pagi tengok lepak dia. Atau I boleh datang sini, I kasih dia boleh tak boleh lah tengok macam mana condition dia. Memang confirm tak, tak terlanggar, tak ada apa-apa. Nampak tak? Kam tepi semua. Memang semua ori. Bila I cukup dulu. Epic sama luar sajalah. Ini motor ni memang luar epic saja. Okay, function dia semua ada. Okay, so kita tengok lah. I kasi tengok di dalam lah. Ini bukan langgar lah. Ini memang semua original ni. Buka tengok. Haa, nampak dalam putih. Mangga putih. Sama putih, nampak? Itu owner dulu dia tak lah, dia ada special sikit lah. Haa, nampak dia main gam semua. Toyota main logo semua sekali ada. Okay, gam dia semua ada. Haa, nampak? Ini semua belum buka ni, tak terbuka ni lah semua barang. Haa, tengok. Haa, ini part dia pun suatu kat pagus ni lah semua sekali. Okay. Ini pelikit Amoro juga. Itu panggil part yang itu, itu you pun tahu lah kalau itu boleh kasi dia cimak minyak. Itu dia support banyak itu yang positif negatif ini. Okay. So engine tak terdeking, tak ada apa-apa. Semua okay. Okay, kita tinggal bawa. Okay, so later saya tunjuk tengah habis. Okay, kita tengok try test ini kita. Betul lah. Okay. Kita test try lah, dia make condition body dia macam mana. Oh, itu dia nak dekat sini. Itu nak dia. Dia punya ini nak, saya kasih simpan sini dulu. Okay, kita pergi test try. Sama. Ada titi-titi. Balik dulu. Kurang kereta sini. Okay, kita jalan. So pick up semua okay lagi. So pick up semua okay. Talang pun sengit juga. Okay, kita pusing. Tengok try dia main laisak. Okay, pusing lagi sekali. Okay, clear, tak ada masalah apa. Kita pusing balik sini. Depan sikit, sebab ini kereta dia nak keluar lah. Depan sikit pusing sini. Okay. Okay, lagi. Okay, so, light start so far, okay. Okay, tak ada masalah apa. Okay, kita straight jalan. Okay, tengok. So, okay. Steering dia tak tergoyang-goyang. Steering longsat dia semua okay. Okay, kita try brake dia. Okay, good. Balik sini. Tekan minyak. Okay, so good.
okey ah, kereta ni. Itu modern TLT yang baling full speknya. Sekarang ini Vios ah banyak orang cari yo. Macam ni mi modern banyak orang cari. Dia orang cakap ini mi lagi tahan oh. Itu customer cakap lah, bukan saya cakap lah. Kalau minat ini kereta, you boleh datang ke tayar sini lah. You boleh test lah ini kereta, condition macam mana. Kereta banyak sini, kita nak jaga sini. Just sekejap ada lagi kereta. Okay, jalan. Dengan motor, motor. Baik tak motor. Okay, tak ada jalan. So, dalam semua okey lah, cantik. Dia cuba luar sajalah. Luar atau cara-cara sikit dengan depan lah. Dia ada two-tone colour dia. Ada orang suka, ada orang tak suka lah. Tapi kita boleh cerita lah, tengok macam mana lah, tengok harga dia. Sini memang banyak kereta. Sekejap, jaga sikit sini. Pengakar motokar Kuang Hui. Okay, so kawan-kawan semua, saya nama Andy. Yang ini kereta Toyota Vios TLT 2010 auto. Saya sudah review habis. Kalau yang minat ini kereta orang, boleh datang jumpa saya lah. Saya nama Andy, alamat telefon semua dekat sini. Boleh datang ke tayar sini lah, tengok ini kereta condition. Nak test ini kereta pun boleh juga. Yang ini harga, kalau macam ni saya bagilah. Saya jual RM29,800 set tukar nama sama Puspacom. Kalau you mau cap lain-lain sikit, harga atau sikit lain lah. Okay, you datang lah. Atau you WhatsApp sama I, kita boleh cerita lagi. Okay, see you later. Bye.